Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di channel Kisah Para Nabi. Di channel ini menyampaikan pengetahuan tentang keislaman, semuanya tentang Islam, kisah islami lainnya, ayat yang ada di dalam Al-Quran, makanan dan minuman untuk penghuni surga, buah-buahan dari surga. Dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman ayat 52, Allah berfirman, di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 52. Daging sapi dan air dari mata air salsabilah. Terdapat dalam hadis Saubah, pembantu Rasulullah, bahwa di antara pendeta Yahudi pernah mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Nabi Muhammad untuk menguji dan mengajukan beberapa masalah dan telah ada dalam percakapannya. Yahudi bertanya, apa suguhan penduduk surga ketika mereka masuk surga? Nabi menjawab, hati ikan. Yahudi bertanya lagi, apa makan siang setelahnya? Dijawab, disembelihkan untuk mereka sapi surga yang dimakan dari ujungnya. Kemudian Yahudi bertanya lagi, apa minuman mereka? Dijawab, dari mata air yang dinamakan salsabilah. Hadis riwayat Muslim 315. Susu, khamar dan madu. Allah berfirman di dalam Quran, Surat Muhammad ayat 15. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai khamar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Air dan jahe adapun di surga. Minuman tersebut juga terdapat dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Surah Al-Insan, ayat 17-18. Allah berfirman, di dalam surga itu mereka diberi minuman. Segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabila. Quran Surat Al-Insan, ayat 17-18.